kembali lagi di YouTube channelnya Tong bos channel yang siap membantu masalah bos semuanya oke okay, bos pada video kali ini mau sharing bagaimana cara membuat uh, link shopee pay THR, ya langsung aja di sini kalian masuk ke shopee pay Singalkan, tinggal tinggal diklik aja di sini saldo shopee pay kalian di bagian sini ya klik oke okay, loading ya Kemudian di sini kalian nanti ada pilihan Shopee Pay THR, kalian tinggal klik aja. Oke, di sini kalian ada opsi ada dua opsi ya, ada nominal acak dan nominal tetap. Nah, nominal acak ini kalian tinggal masukkan aja total nominalnya akan kalian bagikan misalkan 20.000 ya. Nah, seperti ini dan nah, jumlah penerimanya berapa? Ini terserah kalian mau 20, mau 50 bebas lah ya di sini kalau misalkan uh, saya nominalnya 30 orang 30 orang berarti 30 penerima ya. Jadi yang nominal acak yang ini jadi si ribu itu dibagi 30. Jadi bukan bukan berarti nominalnya sama ya. Ada yang dapat 1.000, ada yang dapat 500, ada yang dapat 100, ada bahkan yang dapat 10 ribu itu tergantung nominal acak yang di uh, yang di ya, yang di uh, oleh sistem maksudnya itu oleh oleh sistem ya diacak si nominalnya klik lanjut. Tapi kalau nominal tetap di sini kalian tinggal masukkan aja nih si satu penerima mau dapat berapa. Nah, di sini udah otomatis nominal penerima 1000 nomi nominal tiap penerima 1000 dan jumlah penerima 30. Jadi 30 kali 1000 30.000. Jadi budget yang akan kita keluarkan adalah 30.000 seperti itu. Langsung kalian tinggal pilih sini desainnya bebas, klik lanjut. Nah, di sini tinggal langsung uh, lanjutkan aja sebenarnya ya nah di sini uh, silakan masukkan uh, shopee pin shopee pay kalian atau di sini saya pakai touch id nah kalau udah nanti bakal ada uh, muncul linknya kalian tinggal share aja ke whatsapp ke instagram ataupun ke uh, chat di shopee ya ke teman-teman kalian yang di shopee teman shopee itu bisa jadi yang mereka klik link tersebut mereka akan diarahkan ke shopee mereka dan mereka tinggal klaim aja di situ Oke, okay, jika kurang um, apa namanya, jika kurang mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe